Ya, sekarang kita ada di booth-nya BMW dan kita ngobrol langsung sama marketing resmi, dan ini resmi Astra ya. Jadi kalau kalian beli udah pasti dapetin pelayanan standarnya standar Astra. Nah, ada display apa aja dan promonya apa? Kita cek satu-satu yang ada di Gias 2023 dan kita ketemu dengan marketing. Jagoannya siapa, Bro? Jason. Sehat, brother? Sehat, brother. Oke, dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 Agustus. Oke, kita mau cek promo Gias-nya apa ya? Boleh, kita. Boleh ya. Oke, tapi nanti kita tanya promo Gias-nya belakangan, jadi jangan skip-skip video ini. Dan ini di hall berapa, brother? Kita di hall Nusantara, yang paling tengah, paling besar. Paling tengah, paling besar. Kita sendiri, sama Mini di sini. Sama Mini ya, sama. Karena satu grup sekarang ya? Satu grup. Oke, satu grup. Ini kalau orang paling dekat, masuknya dari mana nih? Dari pintu berapa? Kalau lo saranin. Kalau dari basement itu, dari yang ada tulisannya hall 3A ya? Mm-hmm. Nanti naik eskalator udah langsung nyampe di sini. Langsung ke sini ya. Yeah. Oke, okay, jadi karena drop off itu di lobi yang paling tengah itu. Paling tengah ya. Paling karena tengah. Kan ada di hall 10, ada di hall 1 ya kan? Betul. Ada di tengah-tengah. Ini lewat tengah-tengah ya. Ini yang paling tengah. Oke, okay, ini paling tengah dan booth-nya paling besar, dan ini lihat pagi-pagi aja terang banget, dan ini semua display sepertinya ada ya, Bro ya? Ada, lengkap semua display kita ada. Oke, okay, kita cek satu-satu. Kita mulai dari yang kanan atau kiri feng shui-nya nih? Kita dari yang kiri. Yang kiri dulu ya. Oke, ini kita ngomongin sekilas, kita nggak bahas product knowledge terlalu dalam. Nanti kalau product knowledge bisa di-share katalognya atau nanti dijelasin sama Bro Jason. Siap. Karena Bro Jason ini bukan marketing 1 tahun, 2 tahun, tapi udah berapa tahun, brother? Udah 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Jadi udah sangat-sangat profesional untuk bantu kalian pilih mobil BMW impian kalian. Yang pertama, apa nih, brother? Ini ada 520i M Sport yang Jahre Edition. Oke. Okay. Ini edisi khusus ulang tahun BMW M. Oke. Okay. Logonya beda, terus grillnya udah hitam. Jadi ini semua udah nggak ada krom sama sekali. Udah nggak ada krom? Hitam. Oke. Okay. Ini dia cuma ada satu tipe atau gimana, brother? Dia satu tipe. 520i M Sport Jahre Edition. Jahre Edition ya? Jahre Edition. Oke. Okay. Ini cocoknya buat anak muda kah? Ini dia bisa di... Anak muda bisa, terus orang yang udah dewasa pun bisa gitu ya. Maksudnya yang eksekutif gitu. Karena kalau kita lihat tampilannya tuh ini elegan, campur ada sportinya gitu. Oke, jadi semuanya cocok bisa, ya? Disetir sendiri bisa, enak banget mobilnya. Oke, ini start harga berapa? Ini kita start harga price list di 1.275.000.000. Oke, barangnya inden atau ready? Ready semua warna. Ready semua warna? Khusus di event ini kita ready-in semua warna. Oke, ready semua warna. Ada pilihan apa aja? Kalau ini kan biru. Ini biru, kita ada hitam, putih, dan abu-abu. Oke, ada banyak pilihan dan semuanya ready ya, Bro ya? Ready. Oke, kita kalau ngomongin diskon kan nggak boleh nyebutin angka ya? Iya, betul. Oke, tapi kalau gua tanya, lo kalau kasih clue doang boleh dong? Boleh. Ada diskonnya nggak? Ada. Nah, sangat itu yang paling penting. Ada diskonnya, sangat menarik ya? Sangat menarik. Besar berarti? Besar. Kalau nyebutin 2 digit? Dan banyak gitu. Jadi, nggak cuma diskon OTR aja, tapi banyak banget benefit yang bisa didapetin di Gias ini. Oke, nah nanti benefit di Gias kita sebutin belakangan boleh ya? Boleh. Oke, tapi ini garansi servis, 5 tahun gratis servis dan garansi ya? Betul. Udah service include ya? Gratis, warranty juga kita cover 5 tahun. Oke, ini 2 tahun perlindungan ban mobil juga termasuk? Termasuk. Oke. Okay. Kalau ban mobil ada kena benjol, pecah atau sobek, kita bisa diklaim untuk ganti baru. Kalau belinya secara cicilan atau cash? Dua-duanya dapat. Oh, dua-duanya dapat. Dua-duanya. Oh, jadi kalau beli cash, beli kredit tetap dapat ya? Tetap dapat. Oke, okay. Tukar tambah juga boleh? Tukar tambah bisa trade-in. Harus mobil BMW? All brand ya? All brand bisa. Oke. Okay. Mobil pertama kita udah lewatin. Kesini dulu boleh ya, Bro ya? Ke listrik ini. Oh, ini listrik ya? Listrik. Nah, ini kategorinya barangnya ready atau enggak ini? Ini ready. Ini ready juga? Ready. Pilihan warnanya ada apa aja? Kita ada macam-macam, gak cuman ini warna, sebenarnya warna khusus nih. Oke. Okay. Ini warna individual Tanzanite Blue. Oke. Okay. Kalau di luar negeri ini harga lebih mahal, tapi kalau di sini harganya kita samain. Oh, harganya disamain? Samain. Oke. Okay. Ini tipenya apa? BMW i4 M Sport ya dia. M Sport ya? M-Sport. Dia cuma ada satu varian? Oke, okay, satu tipe aja ya. Start harga berapa yang ini? Ini kita di sekitar estimasi di 2,1. 2,1? Sudah on the road. Sudah on the road ya? Kita tanya lagi, ada diskonnya? Untuk CBU kita belum ada. Belum ada ya? Iya. Tapi nanti ada promo Gias ya? Ada promo Gias, bisa dapat semua. Bisa dapat semua ya? Oke, semua line up berarti bisa dapat promo Gias. Bisa dapet. Tapi nanti promo Giasnya apa? Karena ini banyak banget display-nya, kita cek dulu display-nya ya, Bro ya. Boleh, kita tapi cek. Ini full listrik. Full listrik. Jadi nanti platnya udah biru bawahnya. Udah biru ya? Iya. Anti ganjil genap. Anti ganjil genap. Oke, ini kalau untuk nge-charge dari 0 sampai full berapa lama? Tergantung
tergantung kita pakai chargernya seberapa besar ya. Oke. Okay. Kita taruh ya di rumah, kita ini kan free charger di rumah dan free pemasangan. Mm-hmm. Itu kalau dari 0 sampai 100 itu sekitar 7 jam. Oke, okay, tapi kalau durasi pemakaian, kalau kondisi baterai 100%, 100%. Bisa berapa kilometer kurang lebih? Kalau klaimnya itu di brosur 590, tapi mungkin aslinya sekitar 550 ya. Aktualnya ya? Aktualnya. Oke, okay, karena biasanya klaim dengan aslinya biasanya lebih di bawah ya? Lebih di bawah. Tapi kalau untuk full 100 sampai 500 kilo sih kalau bolak-balik Depok Sunter bisa 5 hari tuh ya. Iya, masih cukup banget. Masih cukup banget. Nanti kalau parkir di Sunter langsung cari BMW. Sekarang semua dealer BMW ada charging station kan? Belum semua. Tapi di Astra Sunter sudah ada. Di Astra Sunter sudah ada ya. Oke, nah nanti tinggal cari-cari aja di Google ya, Bro ya. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga ini listrik lagi. Ini listrik. Jadi ini dua unit ini listrik. Nah, kalau yang ini bisa berapa kilometer? Ini klaimnya itu di 425 km. Tapi ini SUV? SUV, jauh lebih besar dia. Oke, jauh lebih besar kalau yang ini sedan, yang ini SUV. Dia muat berapa banyak? Ini untuk 5 orang, 5-seater. 5 orang ya? Iya, nah, ini juga mobil enak buat nyetir sendiri, enak disupirin juga ya, Bro ya? Enak banget. Ini bangkunya empuk banget, kayak sofa bangkunya. Kayak sofa ya? Sofa. Kita udah pernah nyobain, tapi nanti kalau misalnya mau datang ke sini, mungkin selama ini minder pengen mampir ke showroom BMW, takutnya harus beli ya, Bro ya? Tapi kalau main ke Gias nih, nanti ketemu sama Bro Jason, lihat-lihat dulu, enak ya Bro ya? Enak. Siapa tahu duitnya cocok, nanti tinggal langsung bayarin ya. Langsung bungkus. Ini ready. DX1. The iX. iX ya? Oke, okay, iX. Lah ini harga berapa? Ini kita harga itu di sekitar 2,4. 2,4? Yang ini ada promo spesial banget. Promonya apa tuh, kalau boleh tahu? Ini mobil kan kena PPH 22 ya, okay. Pajak. Extra luxury tax. Oke. Okay. Untuk di kita ada kuota untuk 100 orang pertama di bulan ini, PPH 22-nya akan diberikan. Jadi akan kita subsidi, kita yang bayarkan. Itu sebesar 108 juta. Berarti ini mobil sudah include subsidi 108 juta. Betul. Oke, jadi orang bayarnya berapa kurang lebih? Bayarnya di kalau untuk OTR terbaru kita di 2 miliar 428 juta. Oke, itu dia tuh benefitnya ya. Kalau belinya di Astra langsung dapat subsidi ya, Bro ya. Subsidi. Tapi barang ready? Barang ready. Barang ready? Barang ready. Berarti pesan bulan ini bisa dapat bulan ini? Agustus bisa. Bisa dapat? Bisa dapat. Oke, barang ready dapat subsidi lagi cuman di Gias ya, Bro ya. Dan yang paling penting belinya sama Bro Jason karena kalau pembelian resmi di Astra itu udah pasti dapat namanya Astra World ya. Astra World 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Dan bisa diperpanjang. Astra World bisa diperpanjang. Tapi kalau pas perpanjang baru kena biaya ya. Betul. Oke, tapi kalau untuk 5 tahun pertama itu free ya, Bro ya. Free. Oke, kita bikin cepet aja karena banyak banget display-nya. Yang ini ya, ini dulu nih Bro. Yang ini barang apa nih, brother? 330iM Sport LCI. Nah, ini yang udah facelift. Baru aja facelift awal tahun ini. Baru awal tahun? Baru awal tahun. Barangnya sekarang ready nggak? Yang ini inden. Yang ini inden? Berapa lama kalau inden? Inden, oh ini sih panjang. Mungkin sekitar di 5 bulan ya. 5 bulanan? Kalau pesan di Gias itu kondisinya ya? Mungkin awal, ya akhir tahun atau awal tahun depan dapat. Oke, start harganya berapa dia? Ini kita di 1 miliar 240 juta. Ada diskon nggak? Ini nggak ada, ini favorit banget. Karena kalau biasanya barang inden nggak mungkin ada diskon. Orang ya, barangnya aja inden ya, Bro ya? Betul. Oke, warna pilihan apa aja? Hitam, putih, abu-abu Brooklyn Grey, kemudian di Portimao Blue, biru. Oke, nah nanti kalau kalian misalnya mau tahu updatean terbarunya mengenai promo-promo yang ada di BMW, kalian bisa follow Instagram dari Bro Jason ya. Namanya bisa, siapa? Di @temanBMW. @temanBMW, berarti begitu dekatnya. Makanya nama Instagramnya pun @temanBMW dan ada nomor telepon Bro Jason aja. Lihat juga di deskripsi ya, Bro ya. Kita geser yang ini, Bro. Ini barang apa nih, brother? Kita ini M4 Convertible. Dia memang warnanya seperti ini. Ini istilah warnanya apa ini, brother? Ini nama kode warnanya itu Skyscraper Grey. Oke. Okay. Ini pilihan warnanya ada apa aja, Mang? Kalau M ini banyak karena dia CDU, jadi pilihan warnanya itu banyak. Aha. Jadi sesuai order kita, warna eksterior sama interiornya baru dibuatin di Jerman. Oh, gitu. Oke, okay. Tapi ini ready inden? Ini inden pasti. Berapa lama? Setahunan ya. Setahunan ya? Betul. Start harga berapa? Ini OTR di 3 miliaran. 3 miliaran? 3,0. Oke, okay. Belum ada diskon? Enggak ada. Oke, okay. Kita cari yang ada diskon aja dulu, Bro. Yang ini warnanya lucu banget nih, brother. All new M2 ya. Ini juga baru banget launching di event ini. Oh, baru banget launching baru ya? Baru banget launching. Baru berapa hari doang berarti ya? Betul, ini pakai mesin yang udah khusus balap lah ini. Udah khusus balap? Betul, iya. Berarti cocoknya buat siapa nih? Anak muda lah ya? Anak muda yang
mungkin suka ikut morning run atau masuk sirkuit gitu, atau suka adrenalin tinggi gitu. Ya. Oh, suka pacu-pacu ya? Ini cocok banget. Oke, okay. Ini inden. Inden. Berapa lama? Satu tahunan. Satu tahunan. Start harga berapa? Ini kita di 1.9an, hampir 2. Hampir 2M ya? Oke, okay, udah pasti nggak ada diskon. Nggak usah kita tanya diskonnya ya. Oke, okay. Yang ini brother, yang ini dulu nih, biar kita enak selang-selingnya. Ini barang apa? Seri 430i Coupe M Sport Pro. Oke, okay, ini warna favoritnya? Ini warna favoritnya banget, Arctic Race Blue. Jadi ini warna hero color kalau kita baru launching di luar negeri, di press conference, warnanya yang di display ini. Oke, okay. Ini berapa duit? Ini kita OTR itu di 1.6. 1.6? Kita tanyanya ready atau enggak? Ready. Ready? Ready. Semua warna? Ada banyak pilihan warna ready. Oh, ready tapi ya? Ready. Oke, okay. Kalau tanya diskon, ada diskon nggak dia? Yang ini nggak ada, CBU. CBU? Ya. Oke, okay. Tapi barangnya ready ya bro ya? Ready. Nah nanti tinggal ikut promo Gias aja, jadi minimal dapat benefit pas beli di Gias ya bro ya? Betul. Sama bro Jason, tapi kita ngomonginnya benefit nanti belakangan. Yang ini brother, yang ini dulu ini nih. M3 Touring. M3 Touring? Iya, ini ya kolektor item. Kolektor item. Ini semua muat berapa muat item. Berapa orang nih dalamnya? Bisa 5 orang. Bisa 5 orang. Tapi ini ready barangnya? Inden. Berapa lama? 1 tahun sampai 2 tahunan gitu mungkin. 1 tahun sampai 2 tahunan. Start harganya berapa? Hampir 3. Hampir 3M. Oke, okay, kalau yang barang-barang inden kita nggak usah tanya detail karena nunggunya aja hampir setahun ya bro ya, sampai bosen. Oke, okay, yang ini yang lagi di lap-lap nih, ini barang apa nih brother? Ini XM. Ini baru banget launching, the first ever XM ya. Pas di sini launchingnya? Pas di sini. Oke, okay, berarti inden dong barangnya? Inden. Berapa lama? 1-2 tahun ya. 1-2 tahun. Yeah. Oke, okay, tapi ini jatuhnya SUV ya bro ya? Ini SUV. Dia okay. Satu-satunya BMW M yang bermesin hybrid. Oke. Jadi ada mesin listrik dan mesin bensin dan high performance banget ini mobil. Oh, berarti kalau hybrid itu hybridnya itu bekerjanya di bawah 20 km/jam atau gimana? Dia akan berbarengan terus karena dia hybridnya bukan buat efisiensi tapi untuk performance. Oh, untuk performance untuk ya. Performance. Oke. Harga berapa? Ini on the road-nya di sekitar 6,4. 6,4. Iya. Udah pasti enggak ada diskon. Enggak mungkin ada diskon. Enggak mungkin ada diskon, barangnya aja Indian ya, Bro ya. Iya. Yang itu dulu, Bro. Kita ngomongin yang barang-barangnya available dulu nih. Ini sampai ke dalam-dalam masih ada barang masih ya. Masih banyak banget. Ini apa, brother? Ini X7 M Sport LCI. Oke, ini ready atau Indian? Ini Indian favorit banget ini. Ini favorit banget. Favorit banget. Indiannya berapa lama? Indiannya berapa lama? Indiannya 5 bulanan. 5 bulanan. 5 bulanan. Start harga berapa ini? Ini start harga di 2,7. 2,7? 2,7. Udah pasti nggak ada diskon? Nggak ada. Oke, ini banyak banget displaynya. Kita masuk lagi ke dalam, boleh ya? Itu display boleh, juga kan? Display. Oke, ini kita ke dalam dulu. Ini kita punya barang apa nih, brother? Ini kita ada i7. Ini jadi seri 7 yang elektrik. Yang elektrik? Elektrik. Full elektrik ya? Full elektrik. Oke, full elektrik. Barangnya ready, Inden? Inden. Inden? Berapa lama yang ini? Inden, ini kan kita bisa pilih warna ya. Mm-hmm. Estimasi awal tahun depan lah dapat. Awal tahun depan. Start harganya berapa? Start harganya itu ini di 3,an. Start di 3-an. 3 miliaran. Ya, oke, kalau yang itu konsep ya? Ini jadi ini limited edition. Aha. Hanya ada 1 di Asia Tenggara dan 2 di Asia. 1 Indonesia, 1 Jepang. Tapi ini udah ada yang punya? Ini available, ready kalau ada yang mau bungkus. Available, ready. Betul. Barangnya namanya apa nih? Ini jadi BMW M850i mm-hmm. Grand Coupe kolaborasi dengan Jeff Koons. Oke. Okay. Jeff Koons ini dia desainer dan arsitek ya di luar negeri. Mm-hmm. Dia suka bikin-bikin patung, lukisan di museum-museum gitu. Oke. Okay. Nah, ini barangnya itu hanya ada 99 unit di dunia. Oke. Okay. Dan Asia di Tenggara hanya satu. Di Asia Tenggara cuma satu? Cuma satu. Ini barangnya ready, harga ready. Berapa? Start di off-road 4,8-an. 4,8-an? Betul. Ada diskonnya nggak, Dabi? Susah ada, ya? Karena ada, barangnya satu-satunya ya? Satu-satunya. Oke, satu-satunya kalau kalian mau lihat, ada nih. Karena ini kalau boot BMW ini tempat nunggunya juga enak, negosiasinya juga enak. Ada test drive-nya nggak sih, bro? Test drive ada. Semua line up ada test drive atau? Hampir semua line up kita ada test drive di sini. Hampir semua line up hampir ya? Semua line up. Berarti kalau hari ini datang, ketemu lo, janjian langsung test drive, bisa? Bisa. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, tinggal jalan ke belakang ya? Ke belakang. Oke, kita geser lagi. Yang ini udah tadi ya? Yang ini nih, kita ke yang merah-merah ini, brother. Yang merah iX, seperti yang putih tadi di depan, elektrik. Oh, sama ya? Cuma pilihan warnanya aja ya? Pilihan warnanya aja. Oke, pilihan warnanya. Jadi kalau mau lihat warna putih ada, kalau merah mau lihat ada. Warna merah seperti juga ada. Indonesia. Yang ini? Putih. Yang ini warna birunya juga? Ini X1. Oh iya, ini X1. Baru banget launching juga, yang kemarin kita review di Sunter. Oh, sekarang ready atau nggak dia?
kita inden ini. Inden juga? Peminatnya banyak banget ini. Karena ini salah satu SUV murah meriah ya. Betul. Murah meriah. Harga berapa sekarang ya? Kita on the road di 970. Diskon nggak? Ini diskon belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Tapi promo-promo nanti bisa dapat. Promo Gias ya? Iya. Indennya berapa lama? Ini sekitar 3 bulan. 3 bulanan? Bulan. Oke. Ini warna favorit juga? Ini favorit Pitonic Blue. Pitonic Blue? Pitonic Blue. Oke, kita geser yang sebelah. Kalau yang inden-inden kita nggak usah terlalu fokus. Yang ini barang apa nih? Kita lewat ini depan. X5. Ini X5 ya? X5. Wah, ini X5. Ini unit dengan promo terbesar di Gias. Oh gitu? Bestseller di Gias. Bestseller di Gias? Habis ini unitnya. Oke, ini promo terbesar di Gias? Di Gias, unit dengan promo terbesar di Gias. Oke, emang harga berapa bukanya di sini? Kita on the road itu di 1 miliar 922 juta. Oke. Barang inden? Ready semua warna. Ready semua warna? Ready semua warna. Oke, jadi kalau misalnya yang mau beli X1, barangnya inden, naik aja langsung ke X5 ya. Selisih harganya berapa? Selisih harganya, kalau sebelum diskon dan promo itu selisih harganya di 900 jutaan. Oke. Tapi kalau misalnya udah diskon dan promo ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip? Ada financing yang bagus juga. Oh, ada penawaran yang bagus untuk leasing ya? Betul. Oke, ini start harga berapa? 1922. 1922? Betul. Oke, barangnya ready. Ini warna apa istilahnya, brother? Ini Sofisto Grey. Ini warna baru di 2023. Jadi favorit juga sekarang? Favorit. Oke, jadi favorit juga dan diskonnya besar. Nanti kita ngomongin promo Gias. Tapi kalau masalah diskon, kenapa kita nggak bisa sebutin di video? Karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tapi kalau kalian misalnya benar-benar the real customer, misalnya nggak punya waktu ke Gias, nanti tinggal janjian sama Bro Jason, mau di rumah, di apartemen, di kantor ya, bro ya. Bisa. Asal kalian nunjukin memang tertarik sama mobil BMW-nya, nanti dibawain test drive-nya juga ya, bro ya? Bisa. Ini ada test drive-nya juga kan? Test drive ada. Oke, nggak harus test drive di sini, tapi test drive di tempat customer bisa? Bisa. Bisa tapi ya? Tapi better sih kalau emang udah tertarik, di booking dulu aja selama event ini. Setelah event baru kita bawain test drive-nya. Nggak cocok, refundable 100%. Oke, itu yang ditawarkan sama Bro Jason. Yang sebelah, brother. Yang sebelah ini barang apa nih? Ini X3. Ini adiknya X5. Oke, jadi nengahin X1, X5, X3 ya? X3. Oke, ini tengah-tengah. Ready juga? X3 ada ready beberapa warna kita ini. Oh, cuman nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Oke, tapi masih ada kategori ready. Jadi kalau misalnya ready itu nanti tinggal dicocokin aja sama kebutuhan aja, bro ya? Betul, sama pilihan warna ini. Harganya berapa yang ini? Ini kita start di 1 miliar 310 juta. 1 miliar? 310. Ada diskon nggak tapi kali ya, ini? Ya, ini nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Berarti kalau mau beli diskon yang gede? X5. X5 ya? Banyak banget yang tadinya tertarik X3, setelah tahu promo X5, langsung pada ngambil. Karena selisihnya sedikit? Selisih sedikit. Oke, nah penasaran kan selisih sedikitnya berapa, diskon gedenya berapa? Ketemu langsung sama Bro Jason ya, bro ya? Siap. Oke, kita ke depan nih, kita di barisan sini masih ada yang belum dibahas nih, bro. Ada beberapa line up lagi. Tuh, yang ini dulu aja nih, bro. Gak apa-apa nih. 30i Touring M Sport Pro. Ini gimana? Ready, inden? Ini ready. Ready juga? Kolektor yang ready, lagi ready. Lagi ready? Biasanya gak pernah ready. Semua warna? Gak semua, tapi banyak. Ada beberapa warna ready. Oh, bisa pilih lah ya? Bisa pilih. Oke, okay, satu warna aja. Berarti gak hanya satu warna, tapi bisa pilih ya? Bisa pilih. Start harga berapa ini? Ini start di on the road-nya 1998. Ada diskon gak? Gak ada. Oh, nggak ada diskon, ya. Tapi barangnya ready ya? Ready. Oke, mungkin selama ini nunggu-nunggu inden, ini mumpung di Gias, momennya barangnya ready, dan nanti bisa dapetin promo Gias ya, bro ya? Betul. Oke, yang ini dulu, yang ini udah tadi belum, bro? Ini X4 belum tadi. Oke, yang ini X4 belum ya? X4. Ini tinggal beberapa mobil lagi, yang ini gimana kondisi barangnya, bro? Inden, ready? Ini ada ready beberapa warna. Ada ready beberapa ada warna? Ada beberapa warna, dia CDU juga ini. Oke, start harga berapa kalau yang ini? Ini di 1.698.000. Oke, diskon nggak? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Oke, Bro Jason ini orangnya sangat-sangat terbuka. Yang ada diskon memang disebutkan ada diskonnya. Yang besar disebutkan besar diskonnya. Yang nggak ada, sebut nggak ada ya, bro ya? Iya. Istilah warnanya apa, brother, ini? Ini kita Brooklyn Grey. Ada test drive-nya juga di sini? Test drive-nya untuk X4 nggak ada. Tapi kalau misalnya mau ngerasain ini, kita sebenarnya ada X3. Mm-hmm. Ini dia sebenarnya chassis dan mesin X3. Oke. Tapi ini versi X3 Coupe. Jadi atap belakangnya landai. Jadi rasa-rasanya mirip ya? Sama seperti X3, tapi mau tampil beda banget dari ini mobil. Oke, tampilnya beda banget. Nanti kalau mau penjelasan lebih detailnya, bisa ketemu sama Bro Jason. Mungkin yang teman-teman baru pertama kali pengen punya BMW ya, bro ya.
boleh, bingung bisa. Misalnya mau beli BMW apa yang cocok lah, yang sesuai dengan profilnya ya, sesuai dengan profil, dengan kebutuhan rute sehari-hari atau pakainya weekend aja gitu. Oke, nah nanti begitu profesionalnya Jason, jadi kalian kalau ketemu Jason baru pertama kali beli BMW pasti dikasih saran terbaik ya bro ya. Pasti. Oke, biar kalian puas untuk pakai lama, karena garansinya sampai 5 tahun, jadi minimal pakai BMW 5 tahun baru ganti ya bro ya. Iya. Oke, kita geser lagi. Yang ini udah belum tadi brother? Ini belum. Ini belum ya? 30i Opulence. Oke, yang ini kondisi gimana? Ready Indian? Ini ready. Ready juga? Ready. Oke, ready semua warna? Dia ini hanya dua warna saat ini, putih dan hitam. Oh, tapi ready ya? Ready. Oke, harga berapa? Ini kita on the road di 1.525.000.000. Diskon nggak? Diskon. Ah. Diskon gede. Gede ya? Gede. Oke, karena kita nggak bisa nyebutin angka, tapi di atas 2 digit ya? 2 digit. Oke, itu kata kuncinya. Yang penting kalian tahu dulu ada gambaran diskonnya apa, ada displaynya apa, dan kita langsung kasih pilihan marketingnya. Jadi kalau datang ke Gias, nggak kayak orang bingung ya bro ya? Iya. Jadi kalau datang ke Gias, karena kalau lo pun lagi nggak jaga, lo boleh datang ke sini kan ya? Bisa datang. Oke, bisa. Jadi nanti misalnya lihat video ini, misalnya mau janjian, mau hari apapun, pulang kerja atau apapun, tinggal WA bro Jason, mas saya nanti mau janjian jam sekian, nanti tinggal diatur waktunya ya? Bisa. Terus kalau misalnya mau test drive sekalian, nanti disiapin antrian test drive-nya? Bisa. Oke, jadi tapi begitu datang. Jangan terlalu sore, karena kan kalau malam dia biasa udah off ya. Untuk test drive-nya ya? Iya. Oke, jadi janjian nanti sesuaiin lagi, atur waktunya sama bro Jason ya bro ya. Oke, yang mana lagi brother? Yang ini udah tadi ya brother? 320i. Oh belum, yang ini? Yang ini apa nih? X1 All New, sama kayak tadi di belakang yang warna biru, ini warna barunya juga Space Silver. Oke, berarti mirip-mirip, tinggal lihat pilihan warnanya aja ya. Pilihan warna aja. Interior semua sama ya? Interior sama. Beda eksteriornya aja warnanya. Oke, yang ini dulu nih bro, sebelum kita closing. Yang ini apa nih brother? Ini kita 320i M Sport. Jadi dia body kitnya gitu, bumpernya, steernya seperti 330. Oke. Okay. Tapi mesinnya dan suspensinya beda. Ini untuk lebih harian, lebih anak ini. Suspensinya lebih empuk, terus ground clearance-nya lebih tinggi, tapi tampilannya udah seperti 330. Oke, okay. ini cocok banget buat harian. Cocok banget buat harian. Oke, okay. Ini warna apa brother? Ini Brooklyn Grey, seperti X4 tadi. Oke, okay. Ini ready? Ini ready. Ready? Ready. Semua warna? Semua warna ready. Semua warna ready? Semua warna ready. Oke, start harga berapa ini? Ini di 1.130.000.000. Oke, kita penasaran banget pengen tahu promo Giasnya, tapi kita abisin dulu satu mobil lagi boleh ya? 218i Grand Coupe. Oke, ini gimana kondisinya? Barangnya ready, ini, Inden? Barangnya ready. Barangnya ready? Barangnya ready. Oke, barangnya ready dan ini warnanya, warna-warna amannya BMW nih? Phytonic Blue. Oke, menarik banget warnanya. Barangnya kan ready. Betul. Diskon nggak? Ada diskon. Gede kecil? Buat mobil seharga ini, gede ini diskonnya. Diskonnya gede? Diskonnya gede. Oke, karena nggak bisa sebutin angka, jadi penasaran banget yang pengen tahu diskon gede itu berapa ya bro ya? Iya. Oke, start harganya berapa? Ini kita start on the road itu di 880 juta. 880 ini juta? Di BMW. Oke, jadi ini sedannya yang di bawah 1M ya? Iya betul. Di bawah 1M dan barangnya ready. Ready. Dia juga ini kan Grand Coupe, jadi pintunya frameless. Kalau pas buka pintu tuh cakep banget, terasa ganteng dan cantiknya langsung nambah. Oke, ganteng dan cantiknya langsung nambah ya. Iya. Jadi kalau yang belum punya pasangan bawa mobil ini pasti ketemu pasangan ya bro ya. Masih dapat sih. Oke, kalau kita dari tadi kan kita udah cek semua display. Kalau yang ini beda atau gimana? Ini tadi udah ya? M4. Oh, ini ready atau enggak nih? Ini Inden. Inden juga? Inden, dia ini udah dipakein full M performance parts ya. Oke. Okay. Jadi udah pakai lead carbon, sunscreen carbon, velg M performance udah full. Oh, Indennya berapa lama? Ini 1 tahun mungkin. 1 tahun? Ya, atau ya mungkin akhir tahun ini bisa dapat. Akhir tahun ini bisa dapat ya. Harga berapa? Kalau ya udah full upgrade M performance parts ini di 3 miliaran. 3 miliaran? Oke, okay. Nggak ada diskon dong? Nggak ada. Oke, nggak ada diskon dan ini jadi mobil terakhir yang di display ya? Ini ya udah punya orang juga ini. Oh ini udah punya orang juga? Orang. Oke, jadi kurang lebih sebenarnya displaynya ini hampir 15 mobil ada ya bro ya? Oh lebih, banyak banget. Banyak banget ya? Banyak banget, iya. Oke, jadi nanti tinggal atur waktunya aja buat datang ke Gias. Ini biar cakep kita tampilan di sini nih bro. Wah mantep banget kan? Nanti tinggal atur aja waktu buat datang ke Gias karena ini kan BMW memang punya hall sendiri, tapi kalau biasanya kalau Sabtu, Minggu, atau hari biasa pun penuh ya bro ya?
Pasti penuh. Pasti penuh ya? Penuh. Di atas jam 12 tuh udah penuh tuh. Oke, jadi buat kenyamanan, keamanan saat berkunjung ke booth BMW, buat antian test drive-nya, lebih baik janjian dulu sama Bro Jason, nanti Bro Jason pilihin waktu-waktu yang aman dan nyaman ya Bro ya? Kita ya di, kalau bisa agak pagian dikit biar nggak terlalu crowded ya. Oke, jadi apalagi... test drive-nya juga nggak lama. Oke, apalagi yang memang benar-benar mau beli ya Bro ya? Iya, kita oke. Kasih yang terbaik pokoknya di sini. Promo giasnya apa, brother? Promo giasnya pertama itu dari mulai financing. Oke. Okay. Kita ada yang 0% juga, mm-hmm. ada yang bunga rendah banget juga. Oke. Okay. Seperti 3 tahun itu kita bunganya cuma 2,65. 2,65? 2,65. Oke, okay. Kalau yang 0% itu untuk berapa tahun? Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun? Sampai 2 tahun. DP-nya tapi 50%? DP-nya bisa DP 30. Bisa DP 30%? Bisa, iya. Semua mobil atau mobil tertentu? Mobil-mobil tertentu aja. Mobil-mobil tertentu aja. Tertentu. Nah, nanti mobilnya apa nanti tinggal tanya sama Bro Jason ya. Dan kita udah kasih tahu mobil yang diskon gede yang mana, yang inden yang mana, yang ready yang mana. Jadi tinggal pilihan buat customer buat datang ke Gias 2023, mampir ke booth BMW udah tahu nih gambarannya di Gias dapat apa aja ya. Lainnya lagi apa selain promo bunga, promo DP? Banyak banget, bisa dapat handphone Samsung edisi khusus BMW. Oke, lalu kemudian kita bisa dapat free insurance 1 tahun. Oke, lalu? Kita bisa langsung apply kartu kredit Maybank X BMW. Oke, lalu? Bisa dapat welcome bonusnya 60 ribu miles. Mm-hmm. Kita nanti beli bensin Sia Super, bayar super, mm-hmm. dapatnya V-Power. Oh, itu langsung dapat. Biasa kalau mau apply susah ya. Oke, ya. Jadi banyak banget sebenarnya benefit-benefit yang didapetin kalau beli selama di Gias ya Bro ya? Betul. Oke, dan semuanya datang tinggal pilih-pilih nih, karena nggak berebutan sama customer-customer yang umum pada umumnya yang lihat-lihat mobil Jepang ya Bro ya, tapi lihat mobil Eropa udah khusus datang ke booth BMW, satu rumah sendiri dan ada ruang untuk negosiasi yang sangat aman nyaman. Dapat minum juga ya? Ngopi-ngopi enak, ngopi-ngopi, ngeteh, makan, dapat makan asin manis juga bisa. Oke, dan ini hanya berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 20 di Gias Ice BSD. Jangan kelewatan momentumnya. Jangan kelewatan momentumnya ya. Kelewatan. Tapi kalau seandainya orang nonton di video kali ini, misalnya nonton setelah Gias pun nanti promo apa yang masih ada, yang masih available, nanti tinggal telepon Bro Jason. Nanti kita usahain promonya masih bisa dapat. Oke, dikasih yang terbaik terus ya. Yang terbaik terus. Oke, lihat di deskripsi, ada Instagram, ada nomor telepon dari Bro Jason buat tanya-tanya, buat test drive, buat tukar tambah, atau apapun mengenai BMW resmi Astra ya Bro ya. Ada yang mau tambahin atau udah semua? Udah semua. Udah semua ya? Oke, Oke, tinggal kontak-kontak aja. Semoga Bro Jason banyak SPK, banyak DO-nya, dan kalian yang mau beli dipermudah rezekinya, dan silahkan datang ke Gias 2023 dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Terima kasih yang udah menonton. Sampai ketemu lagi di konten Keliling Showroom berikutnya. Kita bilang enjoy ya Bro ya. Enjoy!